Udah tahu berapa yang meninggal di dunia? Belum. Tahu ya, Pak? Ya. Tahu dari mana? Televisi, media, ya. WA, semua. Bukannya dari Pemprov yang sosialisasi atau gimana? Pemprov? Kayaknya dari ini, dari TV gitu. Dari pemerintah nggak ada ya? Setelah Bapak belum ada? Belum. Belum ada? Oh, virus. Lain-lain, tahu batu. Batu corona lupa aja lah, orang malah tersisi corona lupa aja. Karena dulu orang takut kena virus, orang olahraga. Tiangnya kan orang Islam ya jarang yang kena corona. Maaf kok orang Islam kok jarang yang kena corona itu kan, anak masa Islam lo ya kan. Karena itu kira-kira itu, Bu? Mungkin kalau dalam Islam ya, untuk kebersihan itu nomor satu kan. Karena itu yang pakai jilbab dalam berpakaian semacam itu kan. Novel coronavirus atau lebih dikenal dengan virus corona merupakan salah satu penyakit yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Yang terbaru, jumlah kasus kematian mencapai 813 dari total kasus 37.525 kasus infeksi corona di seluruh dunia. Informasi terkait virus corona tersebut juga telah tersebar di berbagai media sosial. Akan tetapi, apakah informasi tersebut sudah benar dan akurat? Berikut kami sajikan wawancara eksklusif dengan pihak berkompeten, Dr. Irfan Medison, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Virus corona ini adalah suatu virus, sebenarnya adalah virus yang berasal dari binatang, hidupnya di binatang. Seperti virus penyebab SARS yang dulu tahun 2002 dan MERS-CoV ya pada tahun 2012 yang wabahnya juga sudah sama-sama kita ketahui, itu grupnya sama, itu sama-sama virus corona namanya. Jadi dia berasal dari binatang yang bisa menularkan ke manusia ya, melalui inangnya ya, melalui perantara. Nah ya, pada awalnya virus ini menular dari binatang ke manusia bisa melalui kontak langsung ya. Misalnya dari binatang yang dimakan yang tidak masak ya. Misalnya makan mentah ya. Nah, itu akan menyebabkan virus yang ada di binatang itu akan masuk ke tubuh kita. Ya. Sebenarnya virus itu akan mati kalau dimasak dengan suhu 56 derajat Celsius dalam waktu 30 menit dia sudah mati. Artinya, kalau kita makan makanan yang sudah matang, artinya potensi penularan terhadap virus itu kecil, ya. Nah, kemudian penularan yang lain adalah dari produk yang kontak, yang terkontaminasi oleh virus tadi, ya, terhadap manusia, ya. Bisa juga melalui saluran napas yang berasal dari pasien yang sudah menderita virus tadi, batuk. Dari batuk itu kan keluar droplet dari saluran napas itu, nah, itu akan mengandung virus juga. Itu kan bisa terhirup oleh orang yang sehat, akan orang yang sehat tadi akan tertular oleh virus tadi. Itu mekanisme penularannya. Pertama, kita menghindari berkontak dengan kasus. Dalam hal ini kita, kalau kasusnya sekarang sudah tersebar di 27 negara, artinya kita menghindari bepergian ke luar negeri yang ada kasus coronavirusnya. Kemudian untuk pencegahan pribadi, tentunya kesehatan pribadi yang diutamakan, cuci tangan, ya, cuci tangan, kemudian pakai masker apabila kita berada pada lingkungan yang dicurigai mengandung virus tadi, ya, misalnya orang-orang yang batuk-batuk. Demikian juga orang yang batuk juga mencegah menularkan ke orang lain dengan memakai masker. Nah, yang penting itu cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian makan-makan yang sudah diolah dengan benar. Nah, itu prinsip utamanya. Nah, kita tahu pada sampai saat ini infeksi virus corona ini belum ada obatnya.
yang bisa mengatasinya adalah daya tahan tubuh sendiri. Umumnya yang meninggal karena coronavirus ini ada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Orang yang sudah berumur tua dan orang-orang dengan penyakit komorbidnya. Misalnya ada diabetes, itu berisiko untuk angka kematiannya tinggi pada orang-orang yang tertular oleh coronavirus tadi. Ya. Sebenarnya dari pemerintah sendiri, pertama pembatasan bepergian ke daerah yang ada kasus. Kemudian baru-baru ini kita sudah sama-sama tahu bahwa ada sebahagian warga kita yang berada di Cina, dipulangkan ke Indonesia, kemudian di karantina di di Natuna ya, di Natuna sampai masa inkubasinya selesai. Itu maksudnya adalah untuk mencegah jangan sampai virus itu kalaupun ada jangan menularkan kepada orang yang sehat di Indonesia. Itu pertama. Kemudian untuk dari segi kesiapan sendiri, nah itu pemerintah sudah menyediakan rumah sakit yang sudah ada ruang isolasi khusus untuk virus corona ini.